Welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang basic-basic game Mir 4 ya. Udah banyak yang bikin, tapi saya akan bikin juga karena ada beberapa teman yang minta dibikinin karena mereka mau main tapi mereka masih bingung gimana cara mainnya. Oke, kita langsung aja ya. Level 1 sampai 30 itu fokus ke main quest aja pokoknya. Nanti 30 ke atas baru mulai grinding, leveling, cari bahan, cari item untuk dijual dan lain-lainnya. Di game ini bisa jadi dua tipe player. Satu untuk farming doang untuk dapat dolar, dapat kripto ya, cryptocurrency, atau ingin serius plus juga mendapatkan keuntungan itu juga bisa. Jadi nanti fitur-fitur kayak magic stone, outfit, mount, equipment ini nanti kebuka satu-satu kebuka. Itu setelah kalian menyelesaikan beberapa main quest, nanti ada tutorial-tutorialnya sendiri. Conquest, mystery, itu kebuka semua nanti ya. Jadi tenang aja. Kecuali market. Market ini kebukanya pas level 40. Jadi di awal-awal kalau kalian gathering itu lebih fokus ke rumput ya, herbs-herbs gitu ya. Karena nanti ini untuk naikin di sini nih, di area konstitusi itu. Itu penting banget. Dan bahan-bahan herbs itu nanti bisa dijual. Itu cukup laku daripada bahan-bahan mining. Nah, icon begini nih untuk energi, cari energi. Kalau gitu mining ya, untuk batu-batuan. Jadi di awal lebih baik kalian lebih sering gathering herbal ya, karena itu penting banget nanti. Kalau di awal mining nggak terlalu penting ya, karena equip itu nanti gampang dapetnya. Nah ini kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Penting ini. Jadi kegunaan rumput-rumputan ini selain buat naikin training konstitusi juga bisa dijadiin gold. Jadi di game ini ada gold sama silver. Gold itu untuk kita trading ke antar player ya. Jualannya di exchange. Nah, kalau usahakan kalau farming gathering rumput itu di warna biru atau hijau ya. Karena kalau putih biasanya dapat yang raw-raw begini ya, yang kasar begini ya. Ini kasar banget ini. Harus diolah lagi. Ini harus diolah juga. Tapi nggak apa-apa sih. Untuk awal-awal hajar aja semuanya.
Ya, jadi pas awal-awal itu equip itu bisa dapat banyak dari quest nih. Nih kayak gini nih. Dapat quest, dapat equip warna hijau ya. Ini udah cukup sih untuk kalian bisa sampai level 40-an. Kayak gini nih equip-equipnya. Ini biru biru polos, aksesoris, senjata, armor ada semua sebenarnya, kadang-kadang di request ini. Jadi sering-sering selesaikan aja request ini. Lumayan ini sampai ada yang tahap 2 juga. Jadi penting ya kalau gue bilang. Semua udah ada di sini ya. Jadi untuk kalian level-level itu awal-awal ambil aja yang bisa diambil. Tuh, level 3 bisa diambil. Nah, ini equip tahap 4 ini. Equip hijau tahap terakhir ya. Nah, ini yang biru juga ada ini. Jadi misi request di semua map itu kalau bisa diselesaikan dihabisin. Penting itu ya. Spirit nanti dapat sesuai cerita ya. Ikutin main questnya. Nah, kalau suka dapat kelereng-kelereng gini bisa dikombain ya. Butuh 4 kelereng kayak gitu dikombain nanti bisa jadi spirit yang baru. Terus ini yang gak kalah pentingnya clan, kanan butuh clan karena benefitnya banyak banget ya. Bisa saling support progres, terus dapat belum beli-beli item-item eksklusif ya. Ini adanya di clan, belinya ini pakai guild clan coin kalau nggak salah namanya di sini ya, clan coin. Nah, sama dapat hadiah, suka dapat hadiah, suka dapat tax steel. Lumayan udah 10.000 kan? Okay. Mungkin basic cukup di sini ya. Ini paling basic-basicnya saya kasih tahu. Ya kalian bisa main dengan enak ya. Selanjutnya nanti ada trik-trik lain, nanti akan saya kasih di video selanjutnya. Okay, see you and bye-bye.